bukan ketawa, jawab. Waalaikumsalam. Hai guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jawab, waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di samping saya sudah ada Tentren Dedeng. Amel. Amel sama siapa, Amel? Sama siapa? Ustaz siapa tadi namanya? Siapa? Daryl Noah. Ustaz siapa namanya? Ustaz Syam. Sama siapa? Sama istrinya yang cantik. Halo Teh, assalamualaikum. Terus kita mau ngobrol apa nih? Kamu tanya-tanya aku dong. Ayo dong. Ya. Tanya. Kamu kan sebagai YouTuber nih. Enggak, aku bukan YouTuber, Rikatika yang YouTuber lah. Oh, gitu. Aku YouTube. Terus? Iya. Tuh kamu nih, kamu sini yang ngobrol, aku ngobrol apa tuh? Iya. Ya, kan kita lagi nongkrong-nongkrong terus ketemu Ustaz Syam, terus. Iya. Amel gimana, Amel? Gimana perjalanan gimana hidupnya jalannya? selama hidup? Senang aja. Selama ini gimana perjalanan? Ceritain pertama kali ketemu Kak Tika sama Bang Adip di mana? Kaget, jalannya lagi nanyain daerah ya. Oh iya, Amel waktu itu gimana? Gimana kamu ketemu Kak Tika di mana? Lagi nanyain daerah dia. Di mana? Di jalan mana sih, perindustrian gitu. Awal di situ lagi nunggu teman. Terus ketemu dia kaget gitu, main bawa-bawa aja, kataku siapa, mau bawa. Kamu dibawa? Iya. Langsung aja gitu? Iya. Emang kamu di situ sendirian? Iya. Waktu itu Amel gimana? Pakai rok mini ya waktu itu ya? Bawa-bawa ngapain? Iris, seksi kau ya. Jadi, nasihat saya untuk Amel, boleh gak saya nasihatin? Nasihatin aja. Boleh gak? Boleh dulu. Kamu mau nasihatin tentang apa? Sering sholat. Iya, pertama. Kamu sholat gak? Jarang-jarang Pak Ustadz, itu susah banget disuruh sholatnya. Apa-apa, namanya juga orang belajar ya. Belajar tuh gak harus plek, pelan-pelan. Minimal sholat maghrib dulu, yang gampang-gampang. Tiga rakaat aja, ya kan? Tapi ngerti gak cara sholat? Wudu tau? Cara berwudu? Gimana? Apa dulu? Ih, maksud! Ini? Kamu lupa kali makanya nanya kan? Iya, makanya aku nanya. Lupa, tangan dulu, kepala dulu kah, atau wajah dulu kah, apa dulu? Amel, kamu masih ingat bacaan surat pendek nggak? Coba. Nggak, kamu kalau sholat baca apa? Aku baca-baca Arab. Baca Arab, yang mana? Al-Fatihah apa nggak? Coba. Beruas. Alhamdulillahirrabbilalamin. Terus? Buruan. Ayo, Mel. Ayo, Mel. Ya, tahu. Pokoknya dia tahu lah ya. Nih, jangan lupain Allah ya. Ya. Karena kita hidup di ini Allah yang ngatur. Tuh, Kak. Ya. Kita hidup itu Allah ya. Allah yang ngatur. Kita sehat, Amil sehat itu Allah yang kasih ya. Orang di luar sana banyak yang sakit ya. Kenapa sakit? Bukan karena enggak menjaga kesehatan, tapi karena Allah yang sudah takdirkan. Tapi juga harus jaga kesehatan. Boleh. Udah makan belum? Ya, jangan lupain orang-orang yang berjasa sama Amil seperti Kak Tika ya. Jangan galak gitu Pak Ustadz. Galak, berjasa enggak Kak Tika sama Amil? Gak apa-apa sih. Berjasa enggak? Amin bisa, dia ngajakin main doang nih. Tapi tenang aja, Amin bisa jaga diri sendiri kok. Iya, tapi kalau ditempelin terus mau enggak? Enggak. Gak mau ya? Pengen bebas ya? Iya. Kalau bebas, ntar dia apa-apain orang gimana? Enggak apa-apa lah. Ini dikasih kerudung, dikasih rok panjang. Bagus lah. Bisa jaga diri, tenang aja. Masa? Iya. Ya. Tapi Amin kalau dirukiah harus mau ya. Maksud. Tuh kan dia ngomong kita aja rukiah apa kali. Iya. Pikir orang ini kali ya, kerasukan kali ya. Iya. Orang mau sehat-sehat aja. Jangan kan. Iya, oke. Begitu. Kerasukan. Bilang apa dulu sama Pak Ustaz? Makasih Pak Ustaz. Ya udah, kamu baik-baik ya sama Kak Tika ya. Belum. Belum. Doain. Doain dulu. Gimana doanya sayang? Doain sama istrinya supaya cepet punya momongan. Amin ya Allah. Ya. Ya. Itu kenapa ini pipi kenapa? Kegores tangan aku sendiri kok. Apa? Kegores tangan aku sendiri. Berantem sama diri sendiri? Enggak, kuku aku tadinya makanya gunting kuku, ya? Iya, dari kuku. Okay. Itu kukunya udah dipotong Pak Ustadz. Udah potong kuku. Rajin sholat, oke? Okay? Oke. Okay. Oke okay, dulu dong. Itu minum apa sih? Yeah. Oh, udah, makasih. Iya. Ntar bini gue cemburu gimana? Iya. Cemburu lah bini gue. Aduh. Iya. Ya. Sehat-sehat ya, sehat-sehat ya Mel ya. Sehat-sehat ya. Udah, orang yang pernah nyakitin Amel, lupain aja. Biar Allah yang balas ya. Orang yang pernah nyakitin Amel, biar Allah yang balas. Yang akan bahagiain Amel, itu adalah Amel sendiri dan Allah ya.
Jadi jangan lupain Allah dan bahagia diri sendiri ya. Sama hargai orang-orang yang sudah baik sama Amil, oke? Oke. Amin. Kok sedih? Enggak apa-apa. Sedih ya? Sedih. Banyak ya? Bisa pulang ya? Yang sedihin Amil banyak ya? Ya. Sedih dia sedih. Pokoknya Allah itu tidak memberikan ujian di luar batas kemampuan hambanya. Kalau kamu dapat ujian, dapat cobaan, itu pasti kamu bisa melewatinya. Semangat ya. Pokoknya harus semangat, harus sehat, ya. Ya. Oke dulu dong. Oke. Sedih dia. Sedih kenapa? Maksud. Maksud. Dia jarang banget kalau dia ngomong. Maksud. Ajarin gua dong. Gimana? Gimana maksudnya? Ada siapa? Iya, Bos. Ada orang tua lah. Oh, ada orang tua. Ya udah jangan jauh-jauh dari orang tua ya. Iya. Dirawat orang tuanya ya. Saya merokok. Dirawat orang tuanya di sana. Jangan disakitin orang tuanya ya. Enggak boleh jadi anak durhaka ya. Besok ya, pulang ya. Iya. Oke, okay. Janji. Ini yang pegang kamera janji bilang. Yang janji pegang, ya. Pegang kamera janji bilang. Ketika pegang kamu pegang kamera. Nah, nanti bilang Bang Adif ya. Oke, dah. Pokoknya bilang, pokoknya Amel harus pulang bilang. Iya, pokoknya Amel harus pulang. Dan Amel janji ke pesantren, amin. Kalau Amel pulang. Jangan aku. Bilang dulu kalau Amel janji kalau Amel pulang. Bilang dulu. Bilang dulu. Biar Amel bisa pulang. Amel akan jadi anak baik untuk orang tua. Rajin sholat. Bilang daripada nggak pulang, rajin sholat. Bilang. Rajin sholat. Iya, nggak jahat sama orang tua. Oke. Sip dulu. Maksud. Maksud ya. Bagus. Tapi jangan lupa sama kebaikan orang. Ya, lupain keburukan orang, tapi jangan lupa sama kebaikan orang. Lupakan keburukan orang tua, tapi ingat-ingat kebaikannya orang tua. Ya, oke, okay, deal. Maksud. Jadi Davin apa gue nih? Ayo, Davin apa gue nih? Tapi ganteng banget emang Davin. Ya Allah. Jangan, Pak Ustadz udah ada istrinya ya. Udah laku. Dia tersipu malu ada. Iya. Kak Jihan, Pak Ustaz makasih banyak ya. Ya. Banget ya si Amel Davin. Kak Jihan makasih. Ya, assalamualaikum. Gimana, Bin? Kamu ada daftar enggak? Iya, gini. Daftar apa? Daftar apa? Boleh buat daftar jadi cewek Davin. Daftar apa, Mel? Mel? Daftar apa, Mel? Daftar apa, Mel? Hah? Apa? Daftar, daftar jadi cewek Davin. Maksud, kalau udah sembuh ya kan sih? Enggak, sembuhnya itu maksudnya Amel jangan emosian, oh. Jangan marah-marah. Kalau ada orang tua nih, dituruti omongannya. Kalau marah jangan nyakar-nyakar Kak Tika ya. Benar, enggak boleh kayak gitu. Enggak boleh. Jangan maksud, Davin. Bisa enggak? Kalau bisa berarti tuh bisa lama.